Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan ajarkan kepada Anda cara mengunci salah satu pesan yang ada di WhatsApp. Jika Anda merasa pesan WhatsApp itu rahasia dan Anda khawatir pesan tersebut terbaca karena salah satu teman Anda meminjam ponsel Anda, Anda bisa menggunakan cara ini untuk menyembunyikan pesan WhatsApp atau merahasiakan pesan WhatsApp. Di video ini saya sudah merangkum 3 cara merahasiakan pesan yang ada di WhatsApp. Cara yang pertama, silakan buka Play Store, kemudian Anda bisa ketik kata kunci WhatsApp Chat Locker. Lalu klik pencarian. Ini adalah aplikasi yang saya gunakan. Anda bisa langsung download aplikasinya. Jika sudah, langsung saja buka aplikasinya. Untuk cara pengaturannya, silakan tunggu sampai loadingnya selesai. Lalu silakan buat kata sandi yang Anda inginkan. Saya hanya mencontohkan 1, 2, 3, 4. Klik next untuk melanjutkan. Lalu kita bisa klik bagian enable. Lalu kita bisa mengaktifkan di aksesibilitas. Klik layanan terinstall, lalu bisa cari aplikasi yang barusan kalian install atau nama aplikasi yang barusan kalian download. Klik aktifkan di bagian ini, lalu klik OK. Anda bisa kembali, lalu pilih salah satu kontak WhatsApp yang Anda rahasiakan dengan mengklik tanda plus. Saya contohkan WhatsApp ini adalah yang akan saya rahasiakan. Kemudian jika ingin menambahnya, Anda bisa mengeklik lagi tanda plus yang ada di aplikasi ini. Contoh teman. Klik never saja. Lalu Anda bisa kembali ke WhatsApp untuk membuktikan apakah aplikasi ini berjalan dengan benar atau tidak. Silakan kembali, lalu buka aplikasi WhatsApp yang ada di ponsel Anda. Kemudian silakan buka salah satu pesan yang sudah kalian rahasiakan. Maka akan seperti inilah tampilannya. Untuk membuka pesan, kita perlu membuka kata sandi yang sudah kita buat tadi. Dengan begitu, tentunya pesan kita lebih terjaga dan tidak semua orang bisa melihat pesan tersebut karena kita sudah memberikan kuncinya. Cara kedua untuk merahasiakan pesan di WhatsApp, Anda tidak perlu mendownload aplikasi, melainkan di dalam fitur WhatsApp itu sendiri. Contoh, ini adalah pesan yang akan saya sembunyikan. Klik dan tahan lama. Kemudian bisa klik di bagian itu, maka pesan tidak akan terlihat. Tentunya tidak hanya pesan yang tersembunyi, namun kontak pun tidak terlihat di bagian WhatsApp. Untuk mengembalikannya, silakan klik di bagian diarsipkan yang paling bawah. Lalu Anda bisa klik dan tahan lama di kontak tersebut. Lalu klik gambar tadi, maka pesan WhatsApp beserta kontak akan muncul lagi di halaman WhatsApp. Dan untuk cara yang ketiga merahasiakan pesan WhatsApp, sama seperti cara yang pertama, ke Play Store kemudian ketik kata kunci obrolan locker. Lalu Anda bisa tunggu, klik aplikasinya, lalu silakan download pada aplikasi tersebut. Jika sudah, silakan buka tampilan halaman aplikasinya seperti ini. Pilih bahasa Indonesia atau bahasa dengan negara yang kalian tempati. Lalu klik OK, silakan masukkan kata sandi yang akan kalian buat. Saya contohkan saya memasukkan angka 1 sampai 6 secara berturut-turut atau berurutan. Jika sudah memasukkan kata sandi, di bawah kita memasukkan kata sandi berupa tulisan. Silakan masukkan sesuai yang Anda inginkan. Lalu klik OK, klik tanda plus di bagian bawah kiri. Lalu klik bagian mengunci WhatsApp. Klik OK. Lalu kita akan dibawa ke tampilan halaman ini untuk mengaktifkan aksesibilitasi. Silakan cari nama aplikasi yang barusan kalian download, lalu silakan aktifkan di bagian ini. Setelah itu caranya seperti cara yang pertama tadi. Klik tulisan mengunci WhatsApp chatting, lalu klik OK dan pilih salah satu kontak yang ada di WhatsApp Anda. Semoga bermanfaat, sekian dan terima kasih.